Mantan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki tujuan masing-masing pasca kontestasi Pilpres tahun 2024. Ganjar Pranowo mengaku tidak akan bergabung pada pemerintahan yang menjabat, namun dirinya akan tetap berada di partai politik. Berbeda pandangan dengan Ganjar, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku tetap berpolitik, tetapi pada jalur yang berbeda yakni menjadi civil society. Hal ini merujuk pada keterlibatan dan kontribusi dirinya sebagai masyarakat sipil dalam proses politik, termasuk kelompok-kelompok seperti organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan individu yang bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Salam saya buat teman-teman, dan dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kita tutup seluruh kegiatan TPE, dan beberapa orang masih akan tetap berlanjut tutup Ganjar.